Seperti yang semua penggemar Resident Evil 4 original tahu, kalau salah satu daya tarik dari game ini adalah punya beberapa kostum unik yang bisa digunakan oleh Leon dan Ashley. Setelah menamatkan gamenya minimal sekali lah dan memulai story utamanya dari awal lagi, maka kita baru bisa menggunakan kostum baru tersebut. Nah, dengan hadirnya RE4 Remake ini, banyak perubahan dan penambahan yang diberikan oleh Capcom dan gak ada di game sebelumnya. Nah, dari banyaknya aksesoris baru yang Capcom berikan, mana aja sih aksesoris terbaik untuk kita gunakan? Nah, untuk yang penasaran, silakan simak videonya sampai habis ya. Helm besi. Helm besi adalah aksesoris kepala yang bisa didapatkan ketika pemain itu menyelesaikan mode standar atau lebih tinggi dengan skor minimal A. Fungsi dari helm besi ini adalah hanya untuk aksesoris unik yang bisa digunakan tanpa ada efek tambahan apapun. Menurut saya lumayan bagus dan unik sih, tapi pas dipakai jadi rada aneh gitu kelihatannya. Karena ya hanya pakai kepalanya aja tapi bajunya nggak ada gitu. Jadi helmnya abad pertengahan, bajunya modern, sama aja kayak pengendara motor yang pakai gas LPG nggak sih? Ya nggak? Lanjut ya. Helm penerbangan. Helm penerbangan adalah aksesoris kepala yang bisa didapatkan ketika pemain menyelesaikan mode hardcore. Fungsi dari helm penerbangan ini secara gameplaynya nggak ada sama sekali, kecuali secara visual yang kelihatan kayak orang yang habis kecelakaan pesawat dan mencoba bertahan hidup di desa Sekte Plaga. Udah itu aja. Jadi aneh gitu. Terus, kenapa dimasukkan ke daftar aksesoris terbaik? Kenapa ya? Gini dah, lu pernah nonton film Maverick nggak? Film tentang penerbangan dengan alur cerita yang bagus banget dan tokoh utamanya yang nggak kalah keren. Buat lu yang nggak tahu mungkin apaan sih masa lawan zombie pakai helm beginian, nggak nyambung banget. Tapi buat yang tahu film Maverick apalagi penggemarnya, mereka tuh punya imajinasinya sendiri di mana ketika mereka main RE4, mereka akan membayangkan kalau karakter yang mereka mainin itu bukan Leon, tapi si tokoh utama dalam filmnya yaitu si Maverick. Jadi helm ini tuh fungsinya lebih ke marketing gamenya lah untuk menarik penggemar film Maverick. Supaya tertarik mainin game RE4 Remake, jadi simpelnya tuh kayak collab lah. Topeng tengkorak. Topeng tengkorak adalah aksesoris kepala yang bisa didapatkan ketika pemain menyelesaikan permainan dengan tingkat kesulitan apapun. Jadi yang penting lu tamat aja lah. Fungsi dari topeng tengkorak ini secara gameplay nggak ada sama sekali, kecuali secara visual yang terlihat menyeramkan dan berkesan intimidatif seakan-akan posisi pemegang kontrol dalam game itu berubah. Yang tadinya Leon yang terjebak dalam kultus plaga, berubah jadi kultus plaga yang terjebak bareng Leon. Simpelnya, Leon itu jadi psikopat dan nggak bisa di stop gitu. Harusnya Leonnya takut, ini malah seneng. Nah, menurut gue ini mah ya kayak gitu. Tanduk rusa. Apakah kalian tipe pemain RE4 lama yang suka menggunakan pisau gitu ketika membunuh zombie? Nah, aksesoris tanduk rusa ini berarti akan jadi aksesoris favorit nih yang akan sering lu pakai. Karena jika kalian pakai aksesoris ini, kalian akan mendapatkan efek tambahan yang lebih kuat ketika melancarkan serangan menggunakan pisau. Jadi damage-nya tuh nambah gitu. Misalnya kalau nyerang zombie 5 kali baru mati, ketika pakai aksesoris ini, zombie bisa mati kurang dari 5 kali serangan. Secara visual sendiri, tanduk rusa ini ketika digunakan nggak aneh-aneh banget menurut gue ya, kalau dipakai dengan kostum yang pas. Menurut saya, lumayan cocok kalau pakai kostumnya tuh yang romance dan prajurit. Namanya penilaian relatif lah ya, menurut saya sih itu bagus. Mungkin buat kalian belum tentu, jadi ini mah balik lagi ke penilaian masing-masing aja. Ekor serigala. Ekor serigala adalah aksesoris yang bisa didapatkan ketika pemain menyelesaikan mode assisted alias easy. Fungsi dari ekor serigala ini adalah pemain akan mendapatkan efek tambahan ketika menyerang secara fisik seperti menendang, membanting, dan sejenisnya. Sedangkan secara visual, menurut saya Leon itu jadi kelihatan lebih lucu dan gemesin. Padahal mungkin alasan dibuatnya mah untuk membangun kedekatan dengan serigala yang pernah dibebasin kemudian menolong Leon pas lawan raksasa di desa. Lawan Gigante. Masker gas. Oke, coba sekarang bayangin jadi Leon dah yang harus nyelamatin si Ashley yang berada di desa kematian. Gak lebay kan kalau gue bilang gitu ya? Kenapa? Karena di desa dimana orang-orang asing ini tuh dibunuh pas di awal game ada kan ya?
Petugas polisi yang dibakar hangus dan dibunuh terus dibuang ke danau, termasuk para warganya yang ya bisa kita lihat tampilannya yang bisa dibilang kumel dan kucel gitu kan. Apakah kalian bisa tebak kapan terakhir kali mereka ini mandi atau ganti baju lah minimal gitu? Nah, dari gambaran itulah sepertinya alasan gas masker ini dibuat. Nah, untuk fungsinya sendiri dalam gameplaynya adalah memberikan efek tambahan berupa aim bonus. Bonus tambahan ini akan membantu pemain membidik musuh dengan lebih mudah untuk mendapatkan aksesorisnya sendiri, yaitu dengan cara menyelesaikan permainan dalam mode profesional dengan nilai berapapun. Jadi yang penting tamat. Telinga kucing. Kita balik lagi ke cosplay hewan ya. Jika di antara kalian ada yang penyuka kucing, maka aksesoris telinga kucing udah jelas akan jadi favorit kalian baik dari segi visual maupun kegunaan dalam gamenya. Secara visual, aksesoris ini tuh terlihat lucu gitu ketika digunakan dan mungkin ya alasan dibuatnya ya balik lagi sama seperti aksesoris-aksesoris sebelumnya yang punya banyak penggemar gitu di belakangnya. Gini, Indonesia aja nih, peringkat pertama se-Asia sebagai negara paling banyak yang pelihara kucing. Dari total penyuka kucing di Indonesia, 5%-nya aja dah beli game RE4 Remake ini. Udah gede banget kan? Belum lagi dari negara Asia dan luar Asia. Panen Capcom. Sedangkan secara gameplay, aksesoris ini tuh memberikan fitur tambahan Infinity Ammo untuk setiap senjata, kecuali Rocket Launcher dan Bolt Thrower. Topi ayam. Ayo, siapa di antara kalian yang kalau ketemu ayam tuh pasti ayamnya dibunuh? Entah untuk balas dendam karena dipatok atau berharap dapat telur. Nah, ternyata Capcom tuh tahu kalau kebanyakan pemain melakukan hal yang sama. Jadi, untuk mengenang hal tersebut atau merayakan lah gitu, akhirnya Capcom tuh menyediakan aksesoris kepala ayam yang secara visual lebih mirip ke pelayan restoran ya daripada ke agen penyelamat. Sedangkan secara gameplaynya, aksesoris ini tuh memberikan efek tambahan pada pemain berupa berkurangnya daya rusak musuh yang diterima oleh Leon. Simpelnya nambah defense lah gitu. Jadi walaupun secara visual ya begitu dah, tapi secara efek gameplay nggak bisa diremehkan ya, karena ada gunanya juga dibanding aksesoris pada poin-poin yang pertama tadi. Pemain bisa mendapatkan aksesoris kepala ayam ini jika telah menyelesaikan cerita pada mode hardcore dengan tingkat S+. Nah guys, itulah beberapa aksesoris yang bisa dikatakan terbaik lah menurut beberapa sumber yang udah saya kumpulin. Saya pribadi secara visual itu lebih suka yang standar-standar aja gitu. Sedangkan ya yang punya efek tambahan pada gameplaynya ya udah pasti ya telinga kucing dan masker gas sih kalau buat saya pribadi. Kalau kalian lebih suka yang mana? Tulis di kolom komen ya. Nah, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang udah nyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju. 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 Maju.